Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nama saya Syed Hamali Baliman dari kelas 2 Arki Cemerlang. So pada hari ini saya akan menceritakan sebuah buku yang saya telah baca yang bertajuk Erdogan Bukan Pejuang Islam. Okey, buku ini adalah karya daripada Ahmad Azam bin Abdul Rahman, Najmuddin Muhammad Nawi dan Muhammad Suhail Ahmad. Buku ini adalah buku bukan fiction dan penerbitnya adalah PTS Publishing House. Okey, buku ini juga mengandungi 170 buah muka surat. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidup Presiden Turki kini, iaitu yang bernama Recep Tayyip Erdogan, daripada beliau masih lagi kecil, remaja hinggalah beliau menjadi seorang presiden di negara Turki. Susah, senang dan juga cabaran-cabaran sewaktu pemerintahannya diceritakan juga di dalam buku ini. Saya showkan buku ini kepada pembaca-pembaca atau ulat-ulat buku di seluruh dunia atau khususnya di Malaysia untuk membaca buku ini. Kerana buku ini mengisahkan, seperti yang saya cakap, mengisahkan Erdogan ini sebagai seorang pemimpin yang mahu mengembalikan kembali Islam di bumi Turki. Pelbagai cabaran yang dilalui olehnya sehingga banyak jugalah fitnah yang ditaburkan ke atas dirinya. So kepada pembaca di luar sana, kalau nak kaji tentang sejarah Islam, bacalah buku ini. Buku ini bukan setakat merungkai sejarah-sejarah Islam di Turki, namun dapat membangkitkan perasaan dalam diri kita tanggungjawab sebagai seorang umat Islam dalam mengembalikan kembali Islam di muka bumi ini, yang ketika ini Islam bagaikan anak-anak kapal yang tanpa nakodanya. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.